Ya, yang sementara yang kami tanam pada Itru Agung sekarang ini, awal mula ini pertama sawi, kedua pokcai, ketiga selada, dan di situ ada kangkung beberapa batang lah, artinya untuk satu rak atau dua rak dulu, nantinya untuk percobaan. Untuk kami menanam itu kami penyemaian dulu, secara penyemaian kami lakukan secara kepengurusan aja, cukup 3 orang, artinya kita nyemai dulu pakai rockwool, kita basahin satu persatu benihnya, ya tanam, kita tutup 2 hari di ruangan tertutup, lalu 2 hari 2 malam kita buka dan kita keluarkan ke dum, lalu ditaruh di meja, itu sudah berkecambah. Membutuhkan waktu sekitar 10 hari baru kita bisa pindahkan ke netpot, kita pindahkan ke paralon. Ada sekitar 10.000 lubang tanaman, 10.000 lubang tanaman itu 4 dum, yang kira-kira 1 dumnya 2.500-an lah 1 dum. Kalau 4 dum berarti kan 10.000 tanaman. Kalau pertama itu air biasa, air yang kita bor itu bor kedalaman 40 meter paling enggak. Nah, kita itu nanti kita campur dengan nutrisi yang ukurannya, kalau nutrisi itu mungkin bisa dipelajari, kita buka Google atau apapun itu adalah artinya. Tapi untuk praktek kami itu belajar dari pengurus yang lama, itu kalau nutrisi yang kuning itu 800, nutrisi yang putih 800, jadi 1.600 per dum, itu seperti itu. Nah, untuk khususnya kesulitan bagi kami khususnya hidroponik di Hidro Agung, Jati Agung itu satu, insya Allah masalah pemasaran sangat-sangat sulit, karena kalau di Hidro Agung itu, kalau hidroponik itu tanaman yang harus benar-benar kita jeli menghitung antara modal dan pemasaran. Jadi yang sangat sulit untuk kita pastikan masalah pemasaran tentang hasil hidroponik Hidro Agung Jati Agung ini, khususnya tentang pemasarannya. Kalau di Jati Agung hidroponik luar biasa, artinya hidroponik yang paling besar, terbesar di Lampung itu Hidro Agung, yang bertempat tinggal di Jati Agung. Nah, di Jati Agung, Desa Jati Agung, Kecamatan Hambara, RT 1 RW 01 itu yang paling terbesar hidroponik di seluruh Lampung, itu hanya tempat tinggalnya di sini aja. Itu kelebihan kami, kelebihan desa kami seperti itu. Makanya kami minta penyuluh, minta pembimbing, terutama minta pemasarannya lah, yuk kita bantu gimana caranya hidroponik Hidro Agung Jati Agung maju ke depannya. Untuk saya berserta teman-teman, artinya saya sudah selaku ketua KPU baru Hidro Agung, cuma ingin yuk kita sama-sama lestarikan, kita budayakan makanan hidroponik, artinya yang enggak tersentuh oleh insek gitu loh.
artinya itu makanan sehat, sayuran sehat, dan seperti itu. Yuk kita sama-sama kita kembangkan, kita majukan, kita ramaikan, kita budayakan sayuran sehat tanpa insek, seperti itu ke depannya. Semoga petani Indonesia, kita semangat, kita maju. Petani pasti bisa, kedepannya petani pasti sukses. Asal kita ada kemauan di situ, insya Allah petani sukses.